Setelah satu bulan lebih, dua penginapan yang berada di kawasan Telok Gomas ditutup sementara, Selasa siang Satpol PP Kota Malang kembali membuka segel penutupan. Dengan pembukaan segel ini, operasional dua penginapan yang sebelumnya ditutup bisa kembali beroperasi. Kasih Trantibum Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat menjelaskan dasar pembukaan segel penutupan ini adalah rekomendasi dari Dinas Perizinan bahwa kegiatan usaha di lokasi ini adalah rumah kos, bukan hotel. Karena itulah, menurut Rahmat, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola kos diantaranya adalah tidak diperbolehkan mencampur antara kos perempuan dan laki-laki. Rumah kos di sini salah satu syarat utamanya, satu adalah kos di sini tidak boleh campur, harus jelas antara putri atau putra. Tapi berdasarkan berita acara tadi bahwa di sini dua-duanya, Semat, Logomas maupun Gria Cempaka, itu semuanya menyatakan sama-sama kos putra dan suami istri, Pak Sutri. Salah satu pemilik rumah kos Jimmy menyambut baik pelepasan segel yang dilakukan oleh Satpol PP. Selain meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi sebelumnya, dirinya juga berkomitmen untuk tunduk pada peraturan dan bersama masyarakat memerangi prostitusi. Saya sendiri memerangi juga masyarakat acuh tak acuh, ya juga apa ya bisa gitu. Jadi saya minta juga, saya orangnya terbuka, saya minta masyarakat di sekitar ini juga membantu, membantu memerangi bersama lah. Saya 24 jam bisa dihubungi, nomor saya juga tidak pernah saya sembunyikan, yang mau minta juga saya kasih, jadi informasi apapun silahkan disampaikan ke saya kalau memang di tempat saya ini ada musuh bersama. Sementara itu, Abdul Latif Bustami, salah satu warga, menolak kembali beroperasinya salah satu penginapan. Penolakan ditujukan pada pihak Gria Cempaka karena masih belum ada komunikasi dengan pemilik. Sedangkan untuk Smart Logomas, warga sudah setuju. Dan warga berusaha untuk mengawasi ketentuan-ketentuan ini, tetap menolak. Kan sebenarnya kan sama dengan sebelah kan lebih enak. Kenapa sebelah kita mau tanda tangan? Karena apa? Si ownernya itu datang untuk berkomunikasi dengan kita sehingga klik. Tapi kalau ini kan bukan klik lagi, ya apa salahnya sih ngajak kita berdiskusi? Sebelumnya dua penginapan yang berada di wilayah Telok Gomas ini keberadaannya ditolak oleh warga. Penolakan karena dua penginapan tersebut diduga menjadi lokasi prostitusi online. Hal tersebut diperkuat dengan Satpol PP yang beberapa kali menjaring pelaku prostitusi online di dua lokasi tersebut. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.